Ini kamar cewek 3,5 x 4 meter. Ini dia rinciannya. Untuk kasurnya aku memakai kasur 120 x 200. Kalian bisa menggantinya dengan ukuran yang lain. Dan ya. Dan di sini juga ada meja nakas sebelahnya. Dan juga ada tempat untuk sholat. Kita geser ke sebelahnya ya. Di sini ada storage untuk menyimpan barang kalian. Di sini aku contohkan untuk bagian sebelah bawahnya. Di situ ada untuk pajangan sepatu. Dan di bagian atasnya untuk pajangan tas dan make up kalian. Dan untuk pintunya aku memakai kaca ya. Agar bisa dilihat dari luar. Dan di sini juga ada meja untuk meja kerja dan meja rias. Lengkap dengan cermin bulat dan ya. Setelah ini kita menuju ke lemari pakaiannya. Bisa dilihat tata letaknya ya. Kalau kalian suka, like aja video ini ya.